Warga Kampung Cisonggom Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi antusias membantu pengerjaan rabat beton jalan usaha tani sepanjang 100 meter. Nampak sejumlah warga Kampung Cisonggom bersama tim pelaksana kegiatan TPK Desa bahu-membahu melakukan rabat beton jalan usaha tani yang didanai bersumber dari dana desa tahap pertama tahun anggaran 2023. Rabat beton jalan usaha tani dengan panjang volume 100 x 2 meter dengan nilai anggaran sebesar 50 juta rupiah. Dengan adanya rabat beton jalan usaha tani diharapkan dapat menunjang lancarnya aktivitas masyarakat sehingga ke depan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Cimanggu. Jalan sebagai akses utama masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, baik itu pertanian, pendidikan, kesehatan, dan juga aktivitas lainnya. Jalan desa jalur Cisonggom yang diambil anggarannya dari anggaran DD untuk pembangunan tahap 1 kurang lebih panjangnya 75 meter. Pengerjaannya pun bekerja sama dengan warga masyarakat karena kami menuntut swadaya masyarakat supaya ada rasa memiliki, jangan sampai nanti di kemudian hari tidak ada perawatan dan pemeliharaan. Antusias masyarakat sendiri Pak dengan kegiatan ini? Ada antusias warga masyarakat sendiri, bisa kita lihat mereka swadaya kerja bakti bareng-bareng dengan kami karena jalan yang sangat bagus, sangat diharapkan oleh mereka. Terus partisipasinya dari pemerintah selama ini kan ya partisipasinya banyak ke Kampung Cisonggom Pak. Alhamdulillah saat ini 2023 ada masuk ke wilayah Cisonggom Pak. Jadi ini sangat terbantu sekali dari pengacara jalan. Sangat terbantu sekali Pak. Nah, aktivitas masyarakat. Hadi Saipul, Palapa TV mengabarkan.